Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Nardemi. Pada kali ini saya akan memainkan Dirio 2 part yang ke-6. Bagaimana kan nasib Silinda di sini setelah dia mengalahkan Dark Linda atau kembaran gelapnya itu dan mendapatkan telur ayam cemangi, dan dia disuruh ke desa misterius. Oke, kita akan langsung aja memainkan gamenya. Let's go. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Dan di sini ada kucing oranye dan kucing abu-abu. Lengkaplah kucing-kucing primal ini. Oke, kita langsung ke misi yang bersangkutan ya. Ke sini dulu, baru ke sini. Endemo di hotel. Karena ada suatu urban legend atau enggak Ghostpedia di sini masih ketinggalan. Oke, langsung aja ya. Oke. Part 5 Remains. Remains. Oke, mana ini? Sebenarnya ada note dia kan. Ambil note satu. Ada sesuatu di tempat ini. Kenapa terasa sangat familiar ya? Kemungkinan ada terjadi masa lalu di sini tempat ini. Halo, Miss. Cinta. Oke, katanya ojek online nggak bisa kesini. Ya. Oke. Aku tahu gitu. Pasti orang-orangnya beragama semua. Cuman ada satu orang kurasa atau ada orang gitu yang nembak ilmu hitam. Tapi semua ke situ ya. Aku penasaran sama tempat ini gitu. Aku mau lihat dulu. Karena jiwa petualanganku itu masih ada gitu. Untuk game survival, game open world. Ini kan game open world ini sama adventure. Sayang kali kan kalau nggak di petualangnya semua. Mencari tahu apa tempat ini. Wow, sepi juga tempat ini. Dan kenapa di sini ada truk? Oh, enggak. Kalau yang ini artinya dia nggak bisa lewat tuh. Tuh, kan? Dan gelang silinder pun nggak ada berubah warna. Gitu. Aku tahu kalau gelang silinder itu berubah warna pasti itu ada sesuatu. Tunggu. Apa itu? Nih. Aku kenapa dia bisa kembalikan kepalanya gitu? Ya. Terjun. Ada sesuatu gitu. Tapi apa? Oh, masih gelang biru. Tunggu ya. Ada satu isi. Tapi gelang warna biru gitu. Oke, nanti aku jemput tadi ini. Sementara aku mau terusin tempat-tempat semuanya.
mungkin terjadi sesuatu, entah no respon karena ngebug atau gimana, nggak tahu. Sampai kesini juga ojek pangkalannya, tapi di sini nggak ada orang, ya. Kosong. Oh. Oke, ini nggak bisa. Wow. Ini pintunya terbuka atau enggak? Enggak bisa masuk, cuy. Kita harus, aku harus ke sana. Enggak bisa juga. Sebenarnya aku bingung tempat apaan ini. Lurus aja loh. Lurus enggak mungkin. Aku masih curiga sama tempat ini. Ada sesuatu yang disembunyikan dia. Sabar ya. Kayak tadi itu. Terusnya ada nih. Ini gak ada. Ya nanti aja lah. Kemari. Tunggu. Oke, tidak dulu. Ini gelangnya silindo warna biru kan? Apa itu? Ada ini sih. Kayaknya aku tahu sesuatu. Ya. Sepertinya aku harus selesaikan misi utamanya baru ke sini. Sip. Itu yang aku tahu tempatnya. Yang pertama di dekat rel kereta api. Yang kedua itu dari ritual sih. Tuh, tapi hantunya nggak kembali. Kemungkinan aku harus selesaikan main story-nya setelah itu baru ke sini. Aku sudah tahu semua tempat di sini. Kita langsung aja ke sana guys ya, supaya nggak lama. Oke guys, kembali lagi kita ke sini. Sementara itu aku mau cari-cari tahu tempat apaan nih. Luas juga tempat ini. Oh enggak, ini belum dipagari, nggak bisa itu. Beli sate pak? Ah, nggak ada bisa diajak ngobrol. Ini tempat apa nih? Luas banget lah perasaan. Wow. Halo? Nggak bisa diajak ngobrol. Ini bocah-bocah. Enggak sih. Iya. Tanya sama paman sebelah sana, mana? Oh, sebelah sana. Kita sabar dulu ya. Bos juga tempat ini. Di sana nggak mungkin sih. Sana buntu. Wah, penggoda ini. Hah? Serinda katanya dia bilang sudah mati dari waktu dulu gitu. Apa nih? Wah, enggak tahu saya, Neng.
Mana? Wanita sebelah mana sih? Ini. Oh itu bapak. Cuman gak bisa ditanya jawab gitu. Sekarang aku harus kemana ya? Apa nih? Oke. Gue speedy ya. Urban Legend. Nenek gayung nih guys. Tentang nenek gayung. Berat ya yang tadi itu yang dua lagi di rel sama di jembatan itu tuh Ghostpedia, Ghostpedia tapi di Urban Legend-nya. Cuma nggak bisa dipoto, kurasa kalau selesaikan misi misi utamanya. Sabar ya. Di R5 ini. Ada sesuatu sini. Hanya kuburan biasa sih. Oke, nggak ada ya clue. Kemarin kalau nggak salah itu di ojek ya. Itu kan aku naik pocong pocong ojek nah. Kalau nggak salah di kuburan itu ada muncul pocong gitu, ada pesugihan terhadap pocong. Ini nggak ada. Situ nggak ada kosong itu. Ini, oh ini. Lihat. Yuk. Iya. Ada dia. Siapa yang wanita itu? Enggak ada guys. Langsung aja lah ke depan aku rasa. Oh ini. Oh dia coba tahu nggak dia? Hah? Lebih keras. Oh dia udah tua sih. Dia ditanyakan kepada wanita yang gila. Di mana itu? Oke di luar daripada desa ini. Oke. Disuruh ngapain ya? Dia katanya di gunung ya? Iya, di darat tinggi. Oke, di mana dia ya? Katanya di tempat yang lebih tinggi gitu. Wih, cagar alam Pokemon Cinta. Nih. Awas nyasar, Neng. Iya. Nang. Ini kenapa ya? Tempat apaan tuh? Kenapa di blok? Ya. Sepertinya dia sudah memperingatkan si Linda ini ya untuk berhati-hati ke tempat paling atas sana. Wah, bahayanya apa ya tempat ini? Apa itu? Hanya ada lilin. Ya, mati. Ada. Dan melihat pemandangan aja situ. Jalan-jalan terus
Ini kemana ya? Jangan bilang aku nyasar ya. Kebiasaan. Kanan untuk kiri. Kayaknya kalau ke sana itu ya. Tuh. Udah masuk ke hutan-hutan. Biasanya kalau udah masuk ke hutan-hutan takutnya nyasar gitu. Padahal aku pakai beli yang di sini aja. Takutnya nyasar sebelah sana. Oh, ini sama aja nih. Sama itu beda nih. Coba dengarkan suaranya. Ayo dong, benar gak ini? Oh ini, oh hampir. Oke, ada suatu tempat di atas, ada di bawah juga, ada di atas. Di atas ini apa? Wow. Keren. Ada pemandangan air terjunnya sih. Itu jalannya mana? Sama aja sih jalan menuju ke sini juga. Oh, beda jalur. Kita hanya bisa melihat pemandangan air terjun yang indah. Tapi sayangnya, kok nggak ada ya apa-apa di sini ya? Oke. Ke sini. Ini juga ada. Oh. Ular sompral. Oke. Jalan dulu. Ini apa ya? Oke, udah tutup dari tahun yang lalu. Kotor banget mereka. Tapi aneh ini ya, di sini ada gelang warna biru gitu. Ada apa gitu sama tempat ini? Tapi nggak ada warna biru-biru, cuma pasti foto ada suara aneh. Langsung aja lah. Ke sana ada orang sih. Eh, bukan orang. Sebuah patung yang belakangnya ular. Badannya ular, ya maksudku kakinya itu ular, badan ke atasnya itu manusia. Oke, apaan? Oke, mungkin kita harus menuju ke sini atau bukan? Bukan, lurus lebih depannya. Aku harus lurus terus, lurus terus. Semoga nggak looping. Lurus atau sini berhasil ya. Oke, auto save. Apa tuh, jangan bilang itu wanita gila. Wah, ini dia wanita. Kasian sih nenek-nenek tua dibilang wanita gila. Indah. Surprise, are you? Okay. Bersyukur ya kepada Maha Kuasa. Syukur karena masih Linda hidup. Ini Teni, Tenti namanya. Oke, nenek Nini, kemana kita ini? Siap. Langsung ke sana, langsung ke rumahnya, ke rumah nenek tersebut ya.
Tapi penduduk desa bilang, Sinda kan gak kuat lari deh. Kalau gak kuat lari terlalu jauh sih. Apalagi ini pendakian ya. Daratan tinggi. Daratan tinggi. Udah langsung kayak gini. Tapi hebat juga nenek ini ya. Kuat juga dia. Jalan. Walaupun udah tua. Oh my. Tunggu sebentar. Sebentar. Aku mau cek rumahnya ini. Penasaran aku. Sabar ya, Nek ya. Sebelum aku masuk. Lah, ini kuburan siapa? Kuburan siapa nih? Ada namanya enggak? Enggak ada namanya. Aduh, salah pula kita nginjak kuburan pula. Gak boleh guys ya. Oh, ini ada gayung untuk ambil air. Jadi contoh tadi guys ya, itu cuma game. Gak boleh kita nginjak kuburan. Aku gak bisa lari. Gak bisa lari cuy, cuma jalan santuy. Oke, berarti ada clue. Di sini ada kuburan sama kuburan dua orang. Gak tau lah ini siapa, kuburan apa kurang tahu. Oke. Simpel aja. Kalau kita mengetahui rumah itu nenek itu jahat atau enggak, lihat perabotannya. Apa nih? Oh, biasa. Halo, Nek. Sabar, sabar. Lah, ini kenapa ada jelangkung sih? Wow, ada batu curiga aku sama Nek. Iya. Ada benda misterius lagi. Oke, clue-nya itu misteriusnya ada jelangkung. Ada dua kuburan. Sip, sip. Aku udah mencurigai nenek. Wah, curiga saya nih. Kenapa ada jelangkung situ? Ya. Dan dia salah satunya dia penjual telur cemangi ya, sih. Ya. Telur untuk membuat ritual pesugihan ya. Ritual jahat. Sip, 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 sip. Iya, aduh, panjang banget. Sip. Oke, ini kita disuruh untuk beristirahat. Iya, dia masih bertanya-tanya. Apa yang melakukan wanita ini ya kepada dirinya? Jangan terpercaya, Lin. Ini tempat yang berbahaya sih. Kan dari Out 1 banyak yang ngincar si Linda ini karena dia memiliki kemampuan istimewa. Yaitu bisa teleport ke dunia dunia lain ya, bisa teleport. Jiwa sama rohnya ikut teleport. Wah, apa nih? Ya, bermain semua hidup itu. Tapi kenapa wajah nenek ini ditutupi? Biasanya kalau wajah orang ditutupi itu ya, dalam kasus apapun itu. Itu antara protagonis atau enggak antagonis. Tapi kebanyakan antagonis, pemain antagonis. Baik itu di anime ataupun di game. Oh, ini masa kecilnya si Linda. Oke.
dia masih bunyi induk itu. Permen SD yang legenda banget. Ini siapa? Mom, oh ini mamanya Linda. Mami. Oke, sip. Aduh, nggak bisa lihat wajah mamanya Linda. Tapi Linda kecil imut juga ya. Tunggu. Tuh. Seperti Dora, 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 aku Dora gitu. Ini adalah Dora the Explorer. Rambutnya mirip. Oke, aku harus menemukan. Biasanya kalau masih buat hidup itu harus menemukan kawan. Ayo, di mana kalian semua? Oke, ini nggak bisa ya. Nggak bisa ke situ. Atau nanti bisa ke situ ya. Ya tempat apa? Tapi nggak mungkin ya kawan semua di sini. Masalahnya ini kenapa hitam putih gitu? Iya sih masa lalunya, cuman terlalu berwarna gitu hitam putih. Ke atas aja dulu. Nih. Ih, kamu teh licik, kok bisa? Tono. Eh, tunggu dulu. Tono. Tono bukannya di warung tadi itu. Iya, kawannya si Linda itu tadi yang ngoda si Linda itu. Oke, dia kalau smash di situ nggak mungkin naik smash itu ya. Aduh, salah. Aduh, oh. Oh, cari batu besar atau enggak pohon. Nih. Pasti dia ketahuan lagi. Somat. Di mana yang satu lagi? Apakah kalian bisa menunjukkan jalan bagiku? Ayo, satu orang kemana? Oke, ada kelinci situ guys ya. Dan ternyata orang-orang yang di ngoda-ngoda si Linda pertama tadi itu kawan-kawannya Linda. Siap, 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 siap. Waduh. Kelinci. Nah, kelincinya hilang. Berapa? Itu berapa? Wah, jauh kali Anda di sini. Linda? Iya. Iya, aku balik dah. Dah, Kak. Balik. Balik sana. Wah, apa nih? Butuh hijau. Wah, dia katanya mau makan. Silinder polos ya. Padahal butuh hijau mau makan silinder itu. Terima juga permen. Hmm.
Oke. Okay. Iya nih emang sih. Yang berkuat alam itu rata-rata manusia buang sampah sembarangan. Termasuk aku juga sih pernah buang sampah jadi nggak usah juga. Ya walaupun itu perilaku yang kebiasaan ya. Itu harus dihilangkan karena kebiasaan buruk sih. Wow. Terus dibuang mana? Tong sampahnya di mana? Mana? Aku buang tong sampah dulu. Tapi tangan silinder udah kosong. Apa itu? Kosong ya? Panen Linda, next to meet. Oh, Belinda nama maknya. Tunggu. Thank you, butuh hijau. Apakah butuh hijau ini apa namanya? Jelmaan kucing putih gitu. Jelmaan dress kucing soalnya di draft satu yang sebagai penunjuk jalan yang adanya sesuatu gitu kucing hitam, ya kan? Kalau di sini kucing putih. Tapi di sini kucing putih ini udah lebih membantu gitu dalam hal pilih hal untuk mengasih senjata. Aw, oh, apa itu? Kebakar cuy. Tolong. Woi, Mak. Hai, kebakar. Ya, apa nih? Wih, tidur di awan nih sih. Oh enggak. Tadi itu ada responnya agak lama. Kenapa dia teringat gitu sedih? Mungkin yang ada kuburan di samping rumah nenek ini, kuburan mamanya sama kuburan ayahnya. Nah, kenapa dong? Wah. Dia memerlukan sebuah ritual gelap dengan telur cemangi. Biasanya sudah pesugihan sih untuk menyantet atau enggak apa. Wah, benar-benar. Benar-benar. Aduh, disantet cuy, cuy. Kurang ajar. Rupanya dia ini biang keroknya nih. Biang kerok dari kematian ibunya Linda dan juga bapaknya si Linda. Tapi bapaknya si Linda sih belum diperlihatkan ya. Entah dia itu meninggal apa sudah waktu si Linda waktu masih anak-anak atau sudah besar. Eh, waktu dia masih bayi, bapaknya itu udah meninggal atau dia pas anak-anak bapaknya ikutan meninggal di balik apinya ini. Aduh, gelap banget ya tempat ini. Aduh, nggak ada senter cuy. Ada senter. Why are you so cruel? The
family Lindis were such a kind. Oh, itu dia. Itu dia. Why did they have to suffer such a terrible tragedy? Woi. Most people have only heard that they died in a fire. Kurang ajar, dirimu yang menyebabkannya dia. Dasar. Aku ucapkan dirimu nenek-nenek yang perlu dikasih ini. Aduh. Dia yang termasuk nenek-nenek menjaga silinder kecil. Cuma masalahnya dia ini sengaja membunuh semua keluarga Linda. The Maylinders were no ordinary family. They came from a special bloodline that possessed great power, which naturally comes with having many enemies. Bapaknya Linda siapa sih? One night their jealousy overtook them. They attacked your family. I was there. It's such a shame I couldn't know anything. It's a tragic story. But I feel blessed that you're here with me now. Pintar juga nih ini bahasa Inggrisnya. Oh, Linda, you're just like your mother. Mantap nih. Bahasa Inggrismu mantap. Sementara kan kalau misalnya nanti mau atau nggak di mana-mana itu pakai bahasa Indonesia ya, atau nggak bahasa Sunda. Ini beda sendiri. Sama Miss Siska juga kan bahasa Inggris. Wih gelap wih. Wah kenapa tuh? Ya. Kuyang. Mbak Dewa itu kuyang guys ya. Wow, ini aku tunggu-tunggu guys. Akhirnya kembali lagi kekuatannya. Ini di kekuatan power wrestling waktu di Dreador 1. Sip. Nah, aku kemana nih? Nah, ini dia kembali kan. Oke, powernya kembali cuy. Kurang bisa nulungan, tapi anjeun kudu narimakeun sautuhna lalakon nu geus diberekeun. Jadi ini bahasa Sunda ya guys ya. Ah, lurus. Terus panjang waktuna. Ini wanita yang bergaun merah yang kemarin dihadapi Linda di final boss Dreador 1. BDW ini dia tuh udah menyatu sama tubuhnya si Linda. Cuma kan kok di DLC ini kan berhasil dihancurkan sama Siska. Cuma dia kembali lagi gitu. Karena kembali lagi nih. Geswan Cina ayo. Oke, mantap. Urang pagekeun deui ieu patalian. Oke, ini ada sesuatu guys ya. Urang teh anjeun. Anjeun teh urang. Udah kayak ini. Versi Dragna Silinda. Wanita itu. Jadi ini ada cahaya-cahaya. Kemungkinan cahaya-cahaya ini sama seperti di Dreador DLC-nya ya. Cahaya-cahaya ini seperti masa lalu Silinda. Kalau di Dreador DLC yang The Keeper of the Dark. Sabar. Aku nggak mau langsung ke sana gitu. Kalau ada sesuatu petunjuk game, nggak usah ke jalan utamanya. Ben. Oh, ini pocong ya. Oh, ini pocong besarnya itu loh. Ini bawa siapa itu? Aku terbelanting gitu. Ada apa? Bukan pocong besar dah ini. Ini semacam tangannya, kukunya panjang. Aku nggak tahu ya. Ini kemungkinan Gundurwo yang di Dreador 1 ya bisa juga. Cuma aku nggak ada ketemu sama Gundurwo tersebut. Tuh. Oh ini si Sally. Sally bukan. Ini si Ira.
sama si Doni. Oh, ini dia ketemu sama boneka jahanam. Eh, boneka jahanam. Tapi si Siska, si Ira sih aku buat mati sih di round 1. Tapi tetap aja mau mati mau hidup, mereka nggak akan bisa keluar dan ujung-ujungnya mereka mati juga sih. Setelah sama kegelapan tersebut. Bangun sekali. Oh, yang memerintahkannya. Iya. Ini nih. Ini roh yang kemarin itu yang masuk ke dalam tubuhnya si Doni. Jadi dia masuk melalui kesini. Dia diangkut sama Gunduru. Ini Gunduru yang gak pernah kita lihat di Tiro 1, tapi dia tampil ingatan si Linda sekarang. Sip. Aku gak suka gitu langsung misi utama, jadi aku harus lihat misteri-misterinya ini. Aku tau kesana, cuman kenapa gak langsung gak? Oh, dia dari ujung ke sini, paling ujung sana itu paling terakhir kejadiannya si Doni gitu. Aku bingung kejadian si Yayan. Yayan gak ada sih. Ini Yayan. Yayan atau Doni? Kurang tahu. Atau Doni itu kayaknya. Mrs. Kamane? Oh, banyak kali cuy ingatannya. Wah, dia penjinaknya. Ini ada kemungkinan kenapa si Siska itu dia pura-pura baik gitu, padahal dia jahat. Sampai si Sally ini seperti bunuh diri, padahal bukan bunuh diri, dia yang bunuh. Miss Siska. Seven. Wah, parah nih Miss Siska ini. Dia rupanya ini Gunduru guys. The battle nanti aku lawan ini sih. Mungkin ya. Di Ghost PD yang hilang. Ini Siska nih. Kurang ajar Miss. Oke, tadi kesana udah. Ini deh. Oke, ini sama aja sih. Sama aja, gak ada bro. Sama aja. Kesana. Nih ingatannya sebelah. Apa ini? Si Doni ya. Seri sama si Ir. Padahal yang lakukan itu semua Miss Siska. Kurang ajar ya. Ratu ular kan Miss Siska ini, kurang tahu aku. Soalnya waktu pas di round 1 pura-pura bertindak baik Miss Siska. Gara-gara si Ira itu kesurupan, padahal enggak, dia sebenarnya. Diikat lah sampai diikat si Ira itu situ ya. Ada satu dua ingatan lagi, satu terakhir sana. Oh, ini di kesurupan sih, ini udah kesurupan sama hantu boneka itu. Nah, ini terakhir. Terakhir atau yang situ ya? Ini lah, coba lihat satu nih. Ini kan terakhir. Eh, si bocah kambing. Ini kan bocah yang di rumah sakit itu kan? Kok dia sampai ke rumah sakit, sampai ke drill 1 sih. Si bocah kambing.
Wah, berarti ini emang darah jahat ini si bocah kambing. Bocil, bocil, bocil kematian emang. Oke, ini udah semua ya guys ya. Ini udah semua, itu udah. Dan ini satu lagi kalau misalnya ada. Oke, udah semua. Itu yang hantu anak kecil tadi tuh hantu yang di rumah sakit guys. Kalau nggak salah di art kedua itu tiba-tiba lawan anak kecil tersebut rupanya itu suruhan Miss Siska. Dan aku tahu pasti Miss Siska ada di sini. Nggak lama harus ketemu sama Miss Siska nih Beto. Harus nih pengantin Miss Siska ya. Duh, jadi kelamaan apa story-story yang flashback ini kan. Nih, the Keeper of the Dark ini. Penjaga kegelapan. Jadi si Linda ini dijuluki sebagai penjaga kegelapan. Ngeri juga sih. Pantas orang-orang mengincar si Linda karena dia penjaga kegelapan. Nih, si Linda. Apa? Sabar lo. Kan ya. Sabar lo, mana lo? Oh, sos. Meter sini. Susah, susah, susah dalam rumah, susah. Keluar dulu, keluar. Sabar ya. Kan ya. Kemana lo? Malah kabur kok ke bawah, astaga. Sini cuy. Woi. Oke, kita seperti ini harus ke atas ya. Enter. Sih. Woi kuyang, sini ya kuyang. Cuman. Lumayan aku bisa jadi kaya gini, selain jadi bisa kaya. Jual organ tubuhnya mantap loh. Woi kuyang. Sabar ya. Oh, mukanya jelek banget ya. Turun aku. Dikunci. Wow. Apa nih? Tikus, guys. Tikus. Dimakan sama dia ini. Ini gimana? Tes dong. Ini seharusnya bisa naik kan? Gak apa nih, klik apa nih? Harus panggil kuyang dulu ke sana, cuy. Terus gimana? Kesana kan terkunci. Si Indah nggak bisa lompat, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini terkunci kan? Teruslah. Oh, harus lawan dari situ baru bisa ke sini.
Ini buka dari sini. Gak bisa cuy. Waduh, sapi sini. Kayak juga dia ya, si kuyangnya. Tapi lumayan kaya juga kalau kucur organnya ya. Bisa diolah orang miliarder gitu sih Indonesia kalau bisa dapat satu kuyang. Woi kuyang. Kamu buat aku sebabnya mamaku meninggal. Gak jadi. Nah kan ya. Ah, kena. Mana kau cuy? Ada yang gerak, ada yang gerak, ada yang gerak. Ada yang gerak, ada yang gerak. Apa itu? Kok dekat banget? Oh ini ada badannya guys. Sabar, sabar, sabar. Badannya, badannya. Kenapa tuh badannya? Woi badannya cuy. Ya aku takut dia, dia itu the skill tank. Pas badannya. Oh iya badannya bisa nyerang, badannya bisa nyerang. Oke. Badannya bisa nyerang cuy. Sabar lo ya. Akan ya. Cuy dirimu. Kena lo. Sabar dulu, sabar dulu. Awas badan, awas, awas. Dikumbui sama dia ntar. Wah, seni. Yes, bisa dijual. Mantap, mantap, mantap. Auto kaya nih. Nah, kucing. Ya, padahal aku ingin jual tadi kucing. Lumayan bisa ngubah hidup Linda gitu. Tahu aja sih kucing langsung diambilnya jantungnya. Oke, ini kalau nggak salah ya lambang seperti di sekolahan si Linda. Dia bawa kemana? Jangan bilang bawa ke satu tempat yang aneh lagi. Lah, udah hari ke-6 cuy. Ya, part 6, art yang ke-6. Sip, ini di mana dan aku pesan dulu keluar lah. Aku nggak mau kesini dulu, tapi tunggu sebentar ya. Ini tuh kenapa sih? Tempat apa sih ini? Coba. Oh, ini rumah Mrs. K guys ya. Tapi tunggu dulu, aku mau kesini dulu ya. Nanti aja ke rumah Mrs. Ya. Cuy, gak bisa kembali cuy. Cuy. Astaga, gue menyelesaikan misi juga. Ada-ada aja nih lah. Ghost video aku belum lengkap. 1, 2. Nih, 2 itu di
Ghostpedia-nya ya, Urban Legend. Dua itu yang di Urban Legend-nya, dua itu ada di Desa Ci apa tuh? Desa Kecil Serindal. Satu ini lagi ada di Indemoy Hotel. Nah, masalahnya aku nggak bisa kembali, coy. Dan ini kenapa banyak seperti kumpulan mayat gitu ya? Oke guys, seperti ini orang kaya misalnya kayaknya. Hasil daripada ritual gelap, yakin aku. Sampai-sampai dia mengorbankan muridnya demi sebuah kesuksesan dia. Benar-benar jahat. Coba aku keliling dulu yang di luar nih, luar terasnya aja. Nah, ada sesuatu gitu. Wow, besar juga rumahnya gitu. Penuh dengan tanaman. Oke, begini. Dari belakang juga bisa masuk. Nantilah ke sana dulu. Wah, lumayan besar juga ini rumahnya. Mobil sampai berapa banyak? Ini rumah model lama, guys ya. Mahal banget nih rumah model lama. Motornya. Wow. Oke, nggak bisa lagi. Bisa ke belakang atau nggak ke depan. Oke, guys. Dan banyak kali senjata-senjata di sini. Berarti ada banyak orang di rumah ini. Atau cuman Mrs. K sendiri. Dan kenapa sih ini ada bunga? Bunga melati sama bunga apa nggak tahu gitu. Mending ini untuk sebuah ritual nenek goyang. Oke. Oke lah guys, sampai di sinilah gameplay daripada Narudemi untuk di part yang ke-6. Ya. Saya sih part yang ke-6 ya. Sampai jumpa di next episode berikutnya dan bagaimana kayak ya nasibnya si Linda ini ya. Terima kasih sekali yang kurang ngajar ini. Oke. Semoga kalian baik selalu, semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.